Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel aku. Di video ini aku akan membuat kue bolu kukus mini bunga matahari. Rasanya sangat enak sekali, lembut, lumer di mulut, manisnya juga pas. Bagaimana cara bikinnya, apa-apa saja resepnya, yuk tonton videonya sampai habis. Sambil menonton ya teman-teman, jangan lupa subscribe-nya ya, dengan cara mengaktifkan tombol loncengnya. Saya ucapkan terima kasih. Yuk kita bikin. Masukkan gula 200 gram, telur 3 butir, SP 1 sendok teh, boleh juga diganti dengan ovalet atau TBM. Ketiga bahan ini kita mixer, mulai dari kecepatan rendah, kalau udah tercampur nanti kita naikkan kecepatannya. Udah putih kental berjejak, kita masukkan santan kental 200 ml. Masukkan tepung 250 gram. Kita mixer sebentar asal tercampur aja. Udah, kita matikan mixernya lagi. Masukkan garam setengah sendok teh. Vanila kira-kira 1 sendok teh. Masukkan minyak kira-kira 100 gram. Kita aduk dengan spatula. Kita ambil dulu adonannya 1 sendok makan. Kita kasih pewarna coklat, perasa coklat. Kita aduk-aduk. Udah, kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Adonan yang ini kita bagi saja sama banyak. Yang ini kita kasih pewarna kuning. Yang ini kita kasih pewarna hijau. Udah, kita yang coklat udah kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Ini saya udah menyiapkan cetakan bunga matahari. Udah saya olesi dengan minyak. Sekarang di tengah-tengahnya ini kita kasih yang coklatnya. Ini. Udah, kita kukus. Dandangnya udah mendidih. Kita kukus selama 2 menit. Kita tutup. Udah 2 menit. Kita masukkan yang kuning dulu. Kita isi setengah aja dulu. Nanti kita akan memasukkan yang hijaunya pula lagi. Udah, kita tutup. Kita masak selama 5 menit. Udah 5 menit. Kita masukkan yang hijaunya.
Sudah. Kita tutup. Kita masak selama 15 menit. Udah 15 menit. Udah matang, kita angkat. Udah, semuanya udah matang. Kita keluarkan dari cetakannya. Senang aja mengeluarkannya.